Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwanuddin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini berada pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan mari kita syukuri bersama karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari yang terakhir ini, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang bagaimana gambaran ibadahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Beliau sampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika berada pada 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau meningkatkan ibadahnya, kesungguhannya, ya, mujahadahnya ditingkatkan justru ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Atau disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, untuk memperjelas gambarannya itu, sampai disebutkan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, maka beliau sadda mizarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan kemudian membangunkan keluarganya. Ini merupakan contoh, merupakan bukti yang nyata betapa agama ini mengajak kepada kita semuanya, umat ini, supaya jangan sampai terbalik-balik di dalam menata ibadahnya. Bukan berarti ketika 10 atau 20 hari pertama kita mengendurkan ibadah, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika pada 20 hari sebelumnya kita sudah bagus ibadahnya, maka hendaknya ketika memasuki 10 hari yang terakhir, kita justru kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian jenengan pada malam hari ini hadir di sini, bertahan dengan keistiqomahannya untuk beribadah, insyaallah termasuk dalam golongan yang merespon, yang menjawab, mengijabahi apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan 10 malam yang terakhir untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada yang bisa menjalankan kehidupan yang demikian kecuali mereka yang memahami bahwa hidup itu adalah berjuang. Sebagai seorang muslim hendaknya sadar dan paham betul bahwa menjalani kehidupan tidak akan sampai kepada kebahagiaannya, sampai kepada keberhasilannya, kecuali kalau kemudian mereka menghiasi waktu-waktu hidupnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad dengan sesungguh-sungguhnya, ya, agar muncullah pribadi pejuang pada diri kaum muslimin. Bukan hanya 1-2 orang yang hendaknya menjadi pejuang, tapi namanya kaum muslimin, dia akan sampai kepada kebahagiaannya, sampai kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala manakala muncul pribadi-pribadi pejuang di dalam dirinya. Jadi bukan hanya tugasnya para ulama, tugasnya para ustaz, tugasnya para kiai, tugasnya para pahlawan yang disebut sebagai pejuang, tapi kaum muslimin semuanya apabila ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kecuali harus bermujahadah. Bermujahadah maknanya adalah memaksakan diri kita melampaui daripada yang biasanya bisa kita lakukan. Kita bisa lebih dari itu namanya mujahadah.
makso, memaksakan diri, ya, membawa dirinya melampaui daripada yang sewajarnya demi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalannya umat Islam ini. Dan kita telah dilatih melalui ibadah selama sebulan penuh, baik kita puasa, baik kita tarawih, baik kita zikrullah, baik kita itu tilawah. Itu semuanya merupakan cara Allah mengkondisikan agar umat ini bermental, berwatak pejuang. Pagi-pagi kita diajak untuk makan sahur, keberkahannya didapatkan, sunnahnya sangat jelas, yaitu tasaharu fa inna fis sahuri barokah, bersantap sahurlah karena dalam sahur itu ada barokahnya. Ini merupakan juga gambaran tidak mungkin pemalas itu mau bangun. Tidak mungkin orang yang lebih mementingkan kepentingan perut dan dunianya dia akan mau bangun. Tapi mereka yang terpanggil karena imannya, karena ingin mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya, karena ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kita paksa-paksakan kita mau melakukannya, itulah mujahadah. Dan sebagai seorang yang beriman, semakin banyak ibadah yang kita mujahadahi, semakin banyak amaliah yang kita mujahadahi, maka semakin baik. Dan kemanfaatannya itu tidaklah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapa-siapa, tapi kemanfaat dari mujahadah itu kembali kepada diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Dan siapa yang bermujahadah, sebenarnya dia sedang bermujahadah untuk dirinya sendiri. Wa innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia maha kaya atas seluruh alam ini. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak membutuhkan umatnya, tidak membutuhkan makhluknya. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah menyuruh kita untuk berjuang, bermujahadah, bercapek-capek, memaksakan diri, itu tidak karena ingin supaya Allah lebih terhormat, lebih diagungkan, bukan. Dia kembalinya kepada kita sebagai hambanya yang ingin bahagia dunia akhirat, yang ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jalannya cuma satu, kita harus bermujahadah. Dan kita dapati kenapa umat ini bangkit menjadi khairu ummah, menjadi pemimpin dunia, bisa menjadi gurunya bangsa-bangsa, karena diisi oleh umatnya yang semuanya bermujahadah, semuanya bermental pejuang. Dan tatkala kemudian umat ini meninggalkan ruhul jihadnya, semangat juangnya, semuanya jadi pengekor, semuanya menunggu orang lain berbuat, berjuang, maka menjadi umat maksimal nomor dua, akhirnya membebek, mengekor kepada umat atau bangsa-bangsa lainnya. Ujungnya apa? Ketika kepemimpinan tidak lagi kepada kaum muslimin, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulahnya tangan manusia yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang sekarang ini hadir diberikan keistiqomahan untuk sampai bisa beribadah sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan, dan kemudian bisa kita bawa sampai walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita semuanya. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan dan kesadaran untuk mengisi Ramadan sampai dengan akhir itu dengan ibadah dengan sebaik-baiknya, semoga diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.